أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم لدى كل حرف كتب ويكتب أبدى الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم dengan nama Allah yang senantiasa bersifat kasih sayang. Alhamdulillah, segala puji sabit bagi Allah. Alladzi hada, Allah yang telah memberi petunjuk. Bihusnidzanni, dengan adanya di dalam hati seseorang sifat baik sangka kepada orang lain dan buruk sangka kepada diri sendiri. Orang itu diberi Tuhan hidayah petunjuk ila sabilin najah, menuju kepada jalan keberuntungan dunia dan akhirat. Dan orang itu manikhtar, orang yang sudah dipilih oleh Allah Ta'ala. Keringkasannya, tanda orang yang dipilih Allah mendapat hidayah untuk mencapai jalan keberuntungan dunia akhirat, yaitu hati seseorang itu baik sangka kepada orang lain, buruk sangka kepada diri sendiri. Sebaliknya, tanda orang yang tidak dipilih Allah dan tidak diberi hidayah oleh Allah dan tidak mendapat keberuntungan dunia akhirat, yaitu orang yang baik sangka kepada dirinya, buruk sangka kepada orang lain dari dirinya. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Ar-Rabbul Maulas Sattar. Aku telah menyaksikan dengan hatiku dan mataku dan telingaku dan seluruh badanku bahwa tidak ada yang disembah sebenar-benarnya hanya yang bernama Allah. Dia adalah sendirian, tidak ada sekutu sama sekali baginya. Dia adalah seorang pemelihara. Dia adalah seseorang yang menjaga. Dia adalah seseorang yang menutupi keaiban-keaiban hamba-hambanya. Sebagai bukti Allah menutup aibnya kita, yaitu bahwa kami kita kada kelihatan dan kada keciuman. Demikian juga kotoran kita, kada kelihatan, kada keciuman. Masing-masing ada wadah di dalam. Seandainya kami dan tahi kita keciuman dan kelihatan oleh orang lain, niscaya siapapun yang dekat lawan kita akan menjauh. Ini bukti Allah Ta'ala menutup aib hambanya. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama memakai sifat Allah Sattar, menutup keaiban orang. Jangan membeber-beberkan kesupanan orang lain. Apabila kita menutup aibnya orang, maksud dari menutup di sini jangan salah paham. Maksud menutup aibnya orang tidak melihat aibnya orang. Kalau masih melihat aibnya orang tapi tidak dibicarakan ke orang lain, itu belum dimaksud menutup.
Arti menutup itu seperti mata ditutup sama sekali tidak melihat. Bukan matanya dibuka melihat aib orang, tapi lidahnya diam. Bukan begitu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hati kita dan mata kita daripada melihat kekurangan atau aib atau kesupanan orang lain. Barang siapa menutup kesupanan keaiban orang lain dengan maksud menutup tadi tidak melihat sama sekali, niscaya ia akan ditutup Allah aibnya nanti hari kiamat. Sebaliknya, apabila orang masih melihat aib orang lain, itulah yang bakal dibukakan Tuhan aib dirinya nanti di padang mahsyar, disaksikan oleh semua makhluk Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang kita melihat dengan mata, kadang-kadang kita mendengar dengan kuping, maka penglihat itu langsung masuk ke hati, pendengar langsung masuk ke hati, lalu si hati kita terbagi dua. Ada hati yang baik sangka, ada hati yang buruk sangka. Kalau hatinya nang baik sangkanya, dia menganggap boleh jadi kayak ini. Nah itu bisa membuat-buat kepada yang bagus. Tapi kalau orang yang jahat hatinya, jahat sangkanya, lalu hanya satu yang dianggapnya buruk semata-mata, kadang melihat lagi di belakang buruk itu apa. Coba kalau kita lihat, tulijul layla fin nahar wa tulijul nahara fil layl, wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Artinya, wallahu a'lam, Allah memasukkan akan malam ke dalam siang. Jadi hari ini siang, malam ada di dalamnya. Tertutup malam di dalam siang. Nanti malam hari, maka si siang termasuk di dalam malam. Tertutuplah siang dengan malam. Kemudian Allah mengeluarkan, wa tukhrijul hayya minal mayyit, Allah mengeluarkan yang hidup daripada yang mati. Itu telur sifatnya mati, tapi di dalamnya ada anak binatang seperti ayam yang hidup. Jadi ditutup yang hidup dengan yang mati. Yang hidup di dalam, yang mati di luar. Kemudian Allah mengeluarkan yang mati di dalam yang hidup. Allah mengeluarkan yang mati di dalam yang hidup. Coba telur tadi mati keluar daripada ayam yang hidup. Menurut tafsir ulama batin, yaitu Allah mengeluarkan akan taubat daripada segala maksiat. Karena maksiat sadar lalu taubat. Berarti maksiat itu melahirkan taubat. Taubat itu bagus, maksiat itu kada bagus. Tapi jangan dipandang maksiatnya, pandang akibatnya, yaitu taubat. Manusia kalau melihat maksiat begitu saja, niscaya dia tidak ada punya teman sama sekali di dunia ini. Karena kalau bukan malaikat dan bukan rasul, semua punya dosa masing-masing. Kita kada bisa berteman selama kita masih melihat dosa teman. Teman pun kada mau mengawani kita lamun inya melihat dosa kita. Oleh sebab itu Tuhan menutup, jangan melihat dosa orang, nang dilihat dosa saurang. Tandanya orang nang bakal untung dunia akhirat,
Tandanya orang yang dipilih dapat hidayah, yaitu tidak melihat aibnya orang, buta dari aib orang, tapi sangat yakin dengan aib dirinya. Jadi dia sibuk dengan bersifat tawadhu, merendah diri, karena dia yakin dia adalah aib. Orang lain semua baik.